Hey guys. Yo. Kenapa menjadi putih ya? Okay. Hey guys. Selamat sore, balik lagi bersama saya. It's been a while, it's been a long time guys that I haven't made any video for you guys. Udah cukup lama ya, nggak nongol kayaknya mungkin udah 1 bulan. Oke, kali ini saya mau buat snack, makanan ringan, yaitu hot dog buat kalian guys. Kebetulan saya baru bangun, ya tampang muka saya. Oke, jadi saya mau buat hot dog, tapi saya nggak mau pakai sosis ya. Saya mau pakai daging cincang, daging yang sudah dicincang, sama tomat, sama mozzarella, dan juga rucola. Oke? Baunya itu, enak banget loh hot dog. Gue nggak sabar lagi. Oke, so what's up? Supaya kalian lihat juga. Nah, di sini, oops, ada deterjen di sini guys. Kita hilangkan, biarin aja. Oke, yang pertama, saya udah ini cincang dagingnya dan juga ada tomato sama mozzarella dan rukulanya di sini. Dan juga telur yang sudah dikocok. Nanti gunanya telur ini untuk ngusap rotinya di sini. Dan juga saya punya wijen. Ya. Gunanya ini nanti ditaruh di atas rotinya. Oke, mari kita buat, guys. Yang pertama, mari kita taruh daging cincangnya di sini. Ya. Awas jatuh. Kemudian mozzarellanya di sini. Rukulanya di sini dan tomat paling atas. Yes. Tebak. Kita usapin dengan telur. Sekarang tinggal wijennya. Iya. Oke, kita taruh di piring dulu karena nanti kita akan panggang ini hot dog. Hot dog yang kedua. Karena saya nggak suka makan dikit, guys. Saya makannya banyak. Saya makan 5 kali sehari di Portugal, guys. Telur yang sudah dikocok. Yes. Taruh sesaminya di sini. Oke, guys. Sekarang kita akan panggang di oven. Kalian sudah siap untuk mencicipi hotdog resepnya saya. Yang satunya, guys. Oke, sekarang kita akan kita akan bake atau panggang dia sampai mozzarellanya merah. Ya, paling 7 menit atau 8 menitan. Pasang glove-nya dulu atau sarung tangan supaya tangan kalian gak di gak tahu namanya. Ya, sorry. Oke, mari kita tutup. Oh, bentar dulu. Supaya kalian bisa lihat juga, guys. Oke, saya mau tutup ya. 1, 2, 3. Udah makan? Enzo udah makan? Ya iyalah, masa belum? Tadi makan apa? Bubur. Makan bubur ya? Dia belum ngerti.
Hey guys, akhirnya hotdognya udah mateng nih. Lihat guys, dengar ya. Crunchy banget rotinya. Oke, mari kita coba. Ezo, bisa makan hotdog nggak Ezo? Hah? Hah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, enak banget. Rotinya itu lembut banget. Mozzarellanya itu kerasa banget. Tanpa saus aja udah enak, guys. Ada Pepsi. Mau nggak Enzo? Dagingnya empuk banget. Oke. Ada yang nanya kemarin di kolom komentar, Bang, berapa sih biaya hidup per bulan di Portugal? Nanti saya jawab. Kebetulan saya juga punya teman dari Semarang. Dia juga tinggal di Portugal. Kemarin dia datang ke sini, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu. Nah, nanti saya mau collab sama dia dan juga kasih tahu kalian biaya hidup per bulannya di sini. Karena kalau menurut saya sih tergantung ya guys, tergantung dari gaya hidup kita. Ya insya Allah di video selanjutnya saya jawab. Tapi smart. Kamu belum bisa makan. Oke, guys, terima kasih atas supportnya dan komen-komennya. Nanti saya jawab komennya satu persatu, guys. Ya,
di Portugal lockdown lagi, dan juga cuacanya di sini nggak asik banget akhir-akhir ini karena lagi winter, hujan, dingin, angin, ah pokoknya nggak asik banget guys. Nanti kalau summer, saya nge-vlog lagi untuk kalian. Oke, okay. Assalamualaikum.